Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kang Mus Channel. Nah, kali ini Kang Mus edisi ngebantu teman-teman ya. Nah, ini kendalanya itu di gas limit itu ngok ya. RPM-nya turun drastis. Nah, seperti ini teman-teman ya. Coba kita cek dulu ya. Kita tes, hidupkan. Di RPM tingginya itu dia ngedrop ya. Ntar kita colok aja di scanner curiga dengan sensor TPS-nya ya teman-teman yang udah error. Oke, okay. Oke, mantap. Oke, okay, teman-teman ya, ini udah Kang Mus colokin ya di scanner ya. Kita bisa lihat di osiloskop di bukaan gas ya. Coba kita pelintir nih gasnya pelan-pelan. Dia turunnya di angka berapa nih? Nah, ini keadaan. Nah, ini keadaannya gas full ya teman-teman ya. Dia di gas full itu. Nah, tuh lihat nih. Nah, jadi begitu dia gas full dia RPM-nya turun ya teman-teman ya. Nih. Nah, tuh. Begitu juga ini, lihat nih, tuh. No. Tuh. Nah, ya kan? Tuh. Nah. Lihat nih, bukaan gasnya di angka. Nah. Di angka 60,56. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, dia ngedropnya di putaran atas ya. Di angka 60. Nah. Langsung ngedrop. Coba kita buka di sini teman-teman, voltasenya ya. Voltase dari bukaan gas itu sendiri. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia, kita enter. Nah, lihat ya, teman-teman amatin aja yang di voltasenya ya, 0,43. Nah, sekarang kita printer pelan-pelan. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Turun nggak dia? Nah, langsung turun ya teman-teman ya. Di angka 0,04. Seperti ini. Pelan. Tek. Nah. Tuh, baru naik lagi kayak gini tuh. Oke. Kita eksekusi ya, ntar kita ganti dengan TPS baru yang mereknya Auto-Auto Pak. Oke, mantap. Seperti ini teman-teman ya, penampakan dari sensor TPS-nya ya. Punya bit FI sama kok, dipakai di motor Vario 150 nih. Rekomendasi banget yang mereknya dari MST Auto Pak. Oke, pokoknya mantap. Ini part penggantinya ya teman-teman ya. Ya, part penggantinya TPS yang sudah error ya. Seperti ini TPS-nya, sensornya. Nah, ini penggantinya produknya MST ya. MST Autopart. Oke, teman-teman ya, udah kepasang ya TPS-nya yang baru ini. Yang mereknya Auto tadi. Nah, ini udah Kang Mus setting di angka 0,449 ya, teman-teman. Biar agak respon sedikit. Nah, tadi ngukurnya pakai scanner ya. Nah, sekarang kita langkah kita sekarang pasang ya. Ntar baru kita cek lagi setelah ganti sensor TPS-nya bisa normal lagi enggak. Oke. Simak terus ya video dari Kang Mus. Oke, teman-teman ya, setelah terpasang rapi ya, kita coba tes ya. Di bukaan sensornya. Sip, mantap ya. Coba kita buka ya datanya di scanner tadi.
kita baca dulu ya kode kerusakannya. Sensor TPS bermasalah terjadi. Oke, kita hapus dulu ya teman-teman ya. Tadi kan habis diganti. Kita hapus kode kerusakannya. Oke, yes. Sip. Oke, penghapusan berhasil ya. Kita buka lagi sejarah kerusakannya. Oke, tidak ada ya. Apakah menimbulkan DTC? Tidak ada kode kerusakan. Oke. Nah, selangkah selanjutnya kita reset dulu teman-teman. Resetnya belakangan aja. Setelah ntar suhu sudah mencapai 40 derajat. Nah, sekarang kita mau cek dulu teman-teman. Nah, tadi Kang Mus bukan gasnya di voltase 0,449 volt ya teman-teman ya. Udah kamu setting di angka berapa tadi? Coba lihat. Nah, tadi udah di angka 0,449. Nah, sekarang coba kita pelintir. Kita pakai oskiloskop aja ya. Nah, ini dengan TPS yang baru ya teman-teman ya. Sip, mantap, 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 naik, 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 set. Nah, ya kan, lurus kan, nggak turun lagi kan nih. Dia di angka 4,31 volt ya, teman-teman ya. Nah, turun. Nah, sekarang kita pakai mode yang satunya, teman-teman. Kita pakai mode yang bukan gas. Sip. Nah, oke. Okay. Ada di 0,5 derajat ya teman-teman ya. Set. Angkas terus, 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 set. Nah. Set. Nah, oke kan? Mantap. Oke, 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 oke. Satu. Mantap. Ada di 0,5 derajat ya. Coba ntar digeser dikit. Nah, oh berarti ininya teman-teman ya. Kabel gasnya ini yang bermasalah. Ntar kita setting aja di 0,0 ya. Oke teman-teman ya, nah, udah kamu setting ya tadi ya, cukup kendorin ini baut L bintangnya ya, L3 ini. Nah ini T25, kunci L25 ya teman-teman. Nah, udah di posisi 0,0 derajat ya teman-teman. Pakai mode oskiloskop. Nilainya turun enggak? Di angka 78 derajat ya teman-teman ya. Tuh lurus terus. Dia tidak turun. Kita lepas. Naik. Lepas. Naik. Nah, sip. Oke. Okay. Nah, oke, okay, sip. Di angka 0,0 kita hidupkan. Oke teman-teman ya, cukup mantap nih. Nah ini sekilas ya, casing bantu temen nih ganti sensor TPS ya, sensor throttle position sensor yang ada di motor Vario 150 teman-teman ya. Nah ini gejalanya tadi itu waktu di gas tinggi, di RPM tinggi mau nyelip mobil itu gasnya ngok, nah RPMnya turun. Sekarang udah ganti. Nah ntar setelah temperatur mesinnya udah mencapai sedikit agak-agak panas saja 70-80 derajat, ntar kita lakukan reset. Oke, mantap.
Oke teman-teman ya, suhu sudah mencapai ideal di 80 derajat Celcius. Saatnya kita melakukan riset ya teman-teman ya. Syarat utama untuk motor PGM Mevai setelah pergantian part dan setelah servis wajib di reset itunya. Oke, mantap, mantap. Oke, satu menurunkan, lanjutkan. Oke, sip. Untuk mereset semua kunci pointer off lalu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, nyalakan kembali. Oke teman-teman ya, nah ini udah kamu selesai riset ya. Set, mode ketinggiannya udah di angka 1. Set. Oke, kita coba nyalakan. Pokoknya udah mantap.